Jadi ritualnya itu sendiri cuma kita ngadep sesajen, ya. Itu di sini ada kasur, Mai. Sampingnya tuh ada kasur. Dengan itu nonggeng, Mai, si itu tuh nonggeng. Nungging-nungging enggak pakai apa-apalah. Itu tuh kejadian itu tuh berulang sampai 7 hari, Mai. Maksimal itu 7 hari. Jinnya hanya dipegang-pegang aja, Mai. Dia hanya dipegang-pegang aja. Dan cirinya itu di kamarnya itu ada kuping beliung. Cuman hanya di kamar yang khusus itu sendiri. Ya wajar ketika dipegang-pegang. Ya burungnya agak tegang sih, wajar kan gitu kan. Karena posisinya memang perempuan. Kita pulang dan uangnya sebagian dibawa ke Tante Ambon, sebagian itu jumlahnya 1 miliar sih lebih. Ini tuh buat Tante, Per, saya kan ngejanjiin kamu motor ninja, ini uangnya. Pesugihan alat vital. Sebuah pesugihan yang jarang sekali terdengar. Pesugihan dengan cara memberikan kepuasan pada makhluk goib. Uang pun bisa langsung didapatkan, namun harus ditukar dengan tumbal. Ritual tak biasa ini disaksikan oleh Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berlimpah rezekinya. Amin. Hari ini ada narasumber namanya Mas Ferry. Ferry, iya. Apa kabar Mas Ferry? Alhamdulillah sehat. Syukur sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya. Mas Ferry punya pengalaman tahun 2010, waktu itu pernah dengan temannya ya, ya, ditawari pesugihan oleh seorang tante katanya. Iya, benar. Saya juga nggak tahu nih tante yang di mana nih. Tante atau bibi begitu ya. Karena kisah ini masih tersambung dengan orang-orang terdekat dan masih hangat ya. Jadi Mas Ferry harus menggunakan tutup wajah, masker ya, begitu ya. Iya, benar. Demi keamanan begitu ya. Mas Ferry, apa kegiatan sekarang? Sekarang saya parkir plus nasi goreng, kalau jualan malam jualan nasi goreng. Wah, mari. Double job ya. Iya. Parkir nasi goreng dan nasi goreng kalau malam. Baik, Mas Ferry. Ya. Pesugihan ini berhasil? Berhasil, Mak Ai. Berhasil. Sampai merenggut nyawa? Iya, benar sekali. Oke, gimana kisahnya? Ini pasti seru ya. Iya. Dan sobat, jangan kemana-mana. Jangan skip videonya, kita tonton sampai akhir. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Ferry. Begini ceritanya, Mak Ai. Saya punya teman karib, bisa dikatakan saudara. Yang pertama Ciptadi, yang kedua Ismail Yakub, yang ketiga Iing. Ini nama samaran ya? Ya, nama samaran. Kita itu tinggal di satu rumah punya Ismail Yakub. Karena Ismail Yakub itu aslinya orang Klaten. Aslinya orang Klaten, punya usaha orang tuanya di Cirebon. Orang tuanya di Cirebon, yaitu usaha fotokopian. Usaha fotokopian, jadi orang tuanya waktu itu pada pulang semua ke Klaten dan dilanjutin di sini sama Ismail Yakub. Saya ini dari empat sekawan sama saya bikin geng. Nama geng itu sendiri Suku Hayal. Suku Hayal? Suku Hayal. Wah, unik nama geng ya. Sendiri. Jadi kita kemana-mana itu selalu berempat, Mangai. Kita itu punya komitmen bahwa hari ini saudara, hari ini teman, hari ini juga saudara. Sampai kapanpun kita jadi saudara, Mang Ai. Ketiga teman saya itu sendiri, Mang Ai. Jadi kemana-mana selalu bersama, susah senangnya kita juga bersama. Bahkan saya kalau setiap habis selesai, ini saya posisi masih sekolah, Mang Ai. Setiap habis selesai sekolah, itu saya selalu ke fotokopian, Mang Ai. Untuk membantuin teman saya itu sendiri. Ismail Yakub, bahkan saya juga dapat penghasilan dari situ, Mang Ai. Setelah lulus sekolah, Ismail Yakub melanjutin kuliah, sama Ciptadi melanjutin kuliah. Karena Ciptadi dan Ismail Yakub ini sendiri orang berada, Mang Ai. Beda saya sama Iing. Kalau saya sama Iing, itu orang yang pas-pasan lah, Mang Ai. Jadi ketika mereka kuliah, saya yang ke
fotokopian untuk menjalankan usaha Ismail Yakub itu sendiri, Mang Ai. Setelah lulus kuliah, itu Ciptadi pergi ke Jakarta dan si Iing itu juga ke Jakarta, tapi Iing sendiri di sini dia kerja di jok mobil, Mang Ai. Bekerja di jok mobil yang ada di Jakarta. Nasib yang paling buruk itu saya, Mang Ai. Saya dari lulus sekolah mulai kerja bangunan. Terus jadi tukang parkir. Ikut bantuin ke orang jualan nasi goreng, Mang Ai. Tapi saya sendiri gak merasa bahwa itu semua menjadi beban saya. Karena saya itu, kenapa saya bekerja keras, Mang Ai? Saya itu anak tunggal, Mang Ai. Gak punya kakak, gak punya adik. Bisa dikatakan semata wayang lah. Jadi saya ketika Mas Ciptadi itu ada di Jakarta, Iing ada di Jakarta, itu kita saling kontak, tetap saling kontak, Mang Ai. Dengan saya di sini di Cirebon sama Mas Ismail Yakub. Saling kontak, masih sering hubungan. Kadang kalau satu bulan sekali dia pasti nyempetin yang dari Jakarta itu nyempetin pulang ke Cirebon, Mang Ai. Setelah perjalanan sekian tahun dia dirantau, dan saya masih tetap selama satu tahun ini, selama beberapa tahun ini saya tetap masih bangunan, masih jadi tukang parkir, kalau malam ya ikut bantuin nasi goreng. Nasi goreng yang saya kerja itu namanya nasi goreng gon. Tapi ya lumayanlah untuk rasa sih. Jadi saya sekarang akhirnya bisa jualan nasi goreng sekarang, sampai sekarang ini ya salah satunya belajar dari Mang Ai. Sampai Ciptadi itu nikah, Mang Ai, di Jakarta tuh. Jadi kita tuh bertiga ngumpulin dana untuk kondangan lah, untuk pergi ke sana sama keluarga, Mang Ai. Terus jarak berapa bulan itu ada yang nikah lagi itu tuh, masuk Ismail Yakub nikah, Iing nikah. Nah, yang paling terakhir itu sendiri saya, Mang Ai. Di 2010 itu dia ngabarin, "Per, saya kelihatannya mau boyong nih ke Cirebon. Loh kok kamu itu kan usaha di sana dan kamu kan kerja di sana. Ada permasalahan apa nih kamu mau boyong ke Cirebon?" Saya bilang, "Udah nanti ceritanya di Cirebon aja." Tanggal 8 Februari dia boyong ke Cirebon bawa istrinya. Bawa istrinya. Ini istrinya tuh dia langsung tempatin ke rumah orang tuanya. Pas dia ngomong ke saya, "Bro, cariin tempat dong, kos-kosan. Saya punya istri dua," katanya itu, Mang Ai. Setelah itu, saya nyariin tempat, Mang Ai. Bahkan karena dia bawa uang seadanya, hanya untuk sekedar cukup buat ongkos ke Cirebon, akhirnya saya yang nyariin tempat itu, Mang Ai, di tempat sendiri, Mang Ai. 500 ribu yang satu bulan. Akhirnya saya hubungi yang punya kos, namanya Ibu Marsiti itu saya bayar langsung di awal itu, Mang Ai. Di awal itu 500 ribu. Nah, jadi, "Per, ini gimana? Saya gak punya pekerjaan." "Oh ya udah, kalau kamu gak punya pekerjaan, saya ngomong ke dia, yang penting kamu bisa hidup aja dulu." Saya bilang kan gitu kan. "Kamu bantuin saya nanti gampang ke Yakub nanti kalau itu. Kalau karena saya kan posisinya pagi nih, Mang Ai. Kalau parkir, saya parkirnya di pasar, saya dikasih tempat, lahan, jadi saya itu setoran per hari." "Berapa itu setorannya?" "30 ribu, Mang Ai, setelah parkir utama saya." Itu kan dia tahu pelanggan-pelanggan saya itu siapa-siapa aja. Dan yang ngasih 2 ribu, yang ngasih 5 ribu, yang ngasih 10 ribu. Kenapa pengunjung itu ngasihnya besar? Karena kita juga tergantung pelayanan. Pelayanannya maksudnya gimana? Kalau ketika ada pengunjung itu bawa belanjaan, saya langsung samperin, langsung saya bawain. Yang intinya servis lah di sini. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, ketemulah yang namanya Tante Ambon. Tante Ambon itu memang kalau setiap parkir itu paling minimal, paling kecil itu 20 ribu. Entah itu usahanya apa saya nggak tahu. Yang jelas di sini ketika saya sama
masjid tadi itu di parkiran, masjid tadi di parkiran, saya ngomong, nih, sip, ini ngasihnya besar nih, kakap nih, saya bilang kan. Mobil, motor? Motor, kadang mobil pakainya. Selalu ngasih 20 ribu? 20 ribu. 20 ribu, kadang 50 ribu. Bahkan saya sendiri ya, mungkin di sini ya saya mau tanya ya, pernah enggak ada yang dikasih 500 ribu untuk parkir? Saya pernah ngalamin. Setelah itu, Fer, saya masuk dulu. Oh iya, Teh. Mau, kelihatannya mau ngeborong nih, Teh. Iya, biasa. Ada keperluan. Ada urusan. Nanti kamu tolong bawain ya belanjaannya. Oh iya, Tante. Tinggal kesini lagi aja. Nanti saya nanti Ferry susul kesana. Ferry bawa belanjaan. Kenapa iya. Disebutnya Tante Ambon? Karena dari segi face, itu Indonesia bagian timur mukanya, Pak. Jadi kita latah lah istilahnya buat julukan panggilnya Tante Ambon. Tapi kalau untuk nama daerahnya sendiri asalnya saya nggak tahu. Tapi kalau untuk face muka Indonesia Timur, Indonesia Timur. Setelah itu ketika dia udah pulang dari belanja, Fer tolong bawain belanjaan. Banyak nih belanjaannya. Saya dateng lah semangat. Saya bilang ke Cip tadi kamu jagain motor aja sama mobil. Biar saya yang masuk ke dalam. Saya masuk bawa belanjaan sampai dua kali itu tuh, Mai. Saya bawa belanjaan itu dua kali. Tuh, kalau belanja banyak-banyak terus tuh, emang buat apa? Dia sambil bisik-bisik ke saya. Jadi ketika saya beres masuk nyantol-nyantolin ke motor, itu kan tadi ada di belakang saya. Sambil bisik-bisik. Bisnis pesugihan. Gitu kan. Emang bisnis pesugihan, Tante? Iya, Fer. Pesugihan, katanya. Emang pesugihan apa? Pesugihan alat. Hah? Saya kaget, Mang Ai. Yang saya tahu selama ini nih, Mang Ai. Yang namanya pesugihan tuh gak ada yang namanya pesugihan alat. Emang gimana, Tante? Udah gak baik kalau bicara di sini sih. Nanti di rumah aja kalau mau lebih jelasnya. Oh, iya. Tapi ini saya mau tanya nih, poinnya nih. Emang ada tumbalnya enggak? Enggak ada, dia bilang. Si Tante Ambon sendiri bilang enggak ada. Oke lah, deal di situ. Si Cip tadi ngomong, Per, emang ada pesugihan alat? Ya enggak tahu itu Tante bilangnya ada, saya bilang. Itu udah enggak ada pembicaraan lagi, Mang. Dia berangkat, dia ngasih uang ya. Waktu itu kalau enggak salah sih 25, Mang. Itu kita bagi. Kan jadi kalau uang tuh dikumpulin di kantong kresek, Mang Ai. Jadi kantong kresek diikat-ikat tuh. Jadi dimasuk-masukin nanti ketika selesai itu kita bagi dua tuh, Mang Ai. Kita dapatnya berapa setelah setoran, bayar warung, bayar kopi, rokok apa. Udah pengeluaran berapa tinggal kita bagi dua sama dia. Paling parkir itu gak lama, Mang Ai. Paling sampai jam 11 lah dari jam 5 pagi tuh, Mang Ai. Jam 5 pagi atau jam 6:30 itu paling sampai jam 11. Jam 11. Karena posisi kalau udah siang itu kan pasar sepi. Jadi kita pulang. Karena kan rumahnya deket saya sama dia tuh, Mang. Dia ngomong, Fer, emang ada tah? Pesugihan yang gak tahu, saya bilang. Pesugihan alatnya saya gak tahu. Tapi kok kamu kenal sama Tante Ambon? Emang kamu kenal deket sama Tante Ambon? Wah, saya sangat deket sama Tante Ambon. Karena saya sering main ke rumahnya. Yang saya tahu nih, dia itu punya rumah 4. Mobil 4. Cuman memang saya tidak tahu dia pekerjaannya apa. Tapi saya sering main. Bahkan Tante Ambon sendiri itu rokoknya Samsu. Retek rokoknya tuh. Bukan, biasanya kan perempuan kan umumnya kan filter. Atau yang apa mil kan gitu. Dia rokoknya Samsu. Bahkan dia kuat. Ketika saya udah selalu berdua sama Cip tadi, teman saya yang dua itu gak ada kabar, lost kontak. Lost kontak dari keduanya ini sendiri. Iing di Jakarta gak ada kabar, tapi kalau pulang ke Cirebon pasti dia datang ke rumah. Yang kedua Ismail Yakub, karena selesai kuliah itu aset yang ada di Cirebon itu dijual semua, baik fotokopi, baik rumahnya. Itu dijual semua dan dia pulang ke Klaten.
pokoknya kita tuh udah berdua aja kemana-mana udah berdua. Berjalannya waktu, dia tuh ngomong, Fer, saya kehidupannya kayak gini terus nih, saya pengen kaya lagi. Ya harus semangat usahanya, saya bilang kan jangan hanya sekedar market, kalau market kan pendapatan gak seberapa. Kamu punya aset apa ya kamu gadein, saya bilang. Enggak ah, saya mau ikut sama Tante Ambon aja, kamu bisa enggak nganter saya ke Tante Ambon untuk pesugihan. Disitulah mak saya, jiwa saya itu berontak. Mak. Kamu hidup di dunia ini hanya sementara. Paling usia 60-70 itu udah enggak ada. Sekarang kita ngeliat itu usia kita berapa. Ya. Usia kita tuh masih muda, masih 30. Udah, jangan. Di situ tuh mungkin dia perang batin, Mai. Perang batin, akhirnya gak jadilah. Tapi setelah gak jadi itu saya dapat teror, Mai. Saya dapat teror. Saya di depan rumah saya itu kan ada pohon mangga. Ada pohon mangga. Nah, itu tuh karena mungkin dia niatannya si Cip tadi itu niatannya memang pengen, tapi saya halangin. Itu saya selalu didatangin makhluk-makhluk yang goib lah, gimana gitu tuh lah. Ya, saya rasa gak wajar gitu tuh. Jadi ada sosok tinggi besar, tangannya menjuntai sampai ke bawah, itu berbulu. Berbulu, berbulu, perutnya buncit, matanya merah seperti mata lampu-lampu yang merah gitu tuh. Hah? Mencorong kayak gitulah. Ya pokoknya menyeramkan lah. Satu hari kejadian seperti itu, dua hari didatangin makhluk yang lainnya. Ya makhluk seperti pocongan gitu tuh. Nah, terus apa mungkin karena di sini saya melarang gitu tuh, Mang. Jadi ketika dia punya udah niatan bulat, si Cip tadi itu sendiri niatan bulat, ketika saya halangin mungkin karena saya nggak paham bang hal-hal seperti itu ya, jadi si makhluk itu tuh mau menyerang saya. Akhirnya saya terpaksa ketika dia ngobrol lagi sama saya, Fer, ini saya benar-benar mau pesugihan nih. Ya udah kalau memang mau pesugihan, ayo saya antar ke Tante Ambon. Tapi setelah pergi ke Tante Ambon, diskusi ke Tante Ambon, itu enggak langsung sekaligus ngiyain, enggak, kita ngobrol dulu. Itu setelah pulang dari Tante Ambon, itu enggak ada yang namanya gangguan-gangguan dari pihak luar, dari bangsa-bangsa seperti itu, dari yang kita anggap gondoruo, yang kita anggap kuntilanak, dan yang lain. Enggak ada ketika setelah selesai ngobrol dari Tante Ambon sendiri, enggak ada sama sekali. Enggak pernah nemuin. Awal ketika melarang itu ada, tapi ketika setelah ketemu Tante Ambon, pulang dari Tante Ambon itu enggak ada. Kita bikin jadwal sama Tante Ambon, jadi diperjelas lah. Kita diskusi diperjelas permasalahannya, ketika di sana itu mau persyaratannya apa. Berangkat lagi tadi itu hari, kalau enggak salah hari Rabu, itu tuh hari Rabu habis duhur jam 1 itu berangkat ke salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu datang ke sana, ketemu dia sama suaminya. Memang dia di satu rumah tuh berdua, cuman dia sama suaminya. Ngobrol, ini Ferry sih mau tanya ya. Memang sebenarnya Ferry mau tanya. Emang ada pesugihan alat yang saya tahu itu enggak ada. Oh ini ada, berarti kamu mainnya belum jauh, kata dia tuh. Emang persyaratannya apa nih, Teh? Si Cip tadi nanya ke Tante Ambon. Itu kamu gak usah mikirin persyaratannya apa. Ini semua ditanggung Tante Ambon, kata Tante Ambon. Sih. Baik biaya perjalanannya, kendaraannya untuk kesana, maupun sesajinya. Udah Tante yang nge-backup semuanya. Tapi Tante minta
persentase dari penghasilan yang kamu dapat. Saya ngomong, tuh gimana? Cip, udahlah. Tekad saya udah bulat. Iya, saya sendiri paham karena dengan background dia biasa megang uang merahan. Sekarang receh logaman, dia gak kuat. Anak istrinya saya yakin gak kuat. Istrinya tuh gak kuat karena biasa dia megang uang merahan. Udah positif nih. Kamu jangan sampai nanti di kemudian hari kamu nyalin saya bahwa saya itu menjerumuskan kamu, Cip. Kamu diskusi dulu lah sama istri kamu. Kamu ngobrol, Cip, sama istri kamu, Cip. Mendukung enggak? Ya udah nanti saya ngobrolin dulu sama istri. Selesailah kita dari Tante Ambon dengan hasil obrolan yang kita dapat. Pulang, kita permisi pulang ke Tante Ambon. Mungkin kalau memang ia berlanjut, mungkin teman saya Cip tadi akan kesini lagi dan akan memastikan jadi dan enggaknya. Pulanglah saya tuh sama Cip tadi. Di perjalanan tuh saya ngobrol, emang kamu udah positif ya. Nah terus memang kalau dapat uang tuh rencananya kamu buat apa uang tersebut? Karena ya bagi saya sih penghasilan dari parkir sama nasi goreng menurut saya sih cukup kalau bagi saya. Tapi kalau kamu memang karena punya istri dua, mungkin uang segitu gak bisa jadi apa-apa. Bahkan kurang iya. Ya. Dari istri pertama itu punya anak satu perempuan. Dari istri kedua itu punya anak dua. Perempuan semua sama. Oke, kalau kamu memang seperti itu. Tapi saya bilang, kita komit. Jangan bawa-bawa saya ke pihak keluarga kamu, Cip, tadi. Kalau kamu nanti ke depannya ada apa-apa, ada permasalahan apa, saya gak tahu menahu. Iya, saya siap. Saya siap resikonya. Oke. Kita besoknya berangkat lagi markir berduaan, masih berduaan kita markir. Dapat uang ya biasa kita bagi dua penghasilan. Mungkin dia sudah ngobrol tadi itu sama istri pertama, istri kedua karena udah positif, udah. Kira-kira ada waktunya kapan? Ya udah, kita telepon dulu Tante Ambon ada di rumah enggak dan memang kira-kira berangkatnya kapan? Ya udah. Saya telepon, "Teh, ada di rumah enggak?" "Oh, ada, Fer. Iya, saya mau ke sana, Teh. Sama Cip tadi." "Positif, Teh. Positif." "Ya udah. Berangkatlah saya ke rumah Tante Ambon." Tante Ambon sendiri itu nentuin waktu hari bulan Juni. Hari Selasa di bulan Juni. Itu pagi. Ini tempatnya di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, Mai. Saya berangkat di sana itu memang kejadian normal, Mai. Enggak ada permasalahan sama sekali. Kita nyampe tempat itu kesananya jalan kaki lagi, Mai. Ada sekitar 20 menitan jalan kaki untuk ke tempatnya dia tuh. Paranormalnya atau bisa dikatakan juru kuncinya tuh 20 menitan. Datang di sana ditanyain keperluannya apa. Ya si Cip tadi ngomong, "Sok," kata si Tante Ambon, "Sok, Cip tadi kamu ngomong sendiri ke juru kunci," kata Cip tadi, "Saya itu karena biasa hidup berkecukupan. Terus sekarang kita hanya dapatnya uang receh. Akhirnya saya tuh gak kuat," katanya tuh. "Bah, saya tuh pengen kaya seperti dulu." Saya udah ngeblank. Maksudnya ngeblank gini, kok teman saya sampai sejauh ini tersesatnya gitu tuh. Saya di pikiran seperti itu, Mas. Saya gak bisa ngebantu teman saya untuk
lepas dari jalan yang sesat. Saya di situ berpikir, aduh, ini gimana? Itu kejadian awal saya di situ aja setelah batin saya menolak. Itu kejadiannya itu benar-benar di luar nalar. Sosok yang hadir ketika di rumah itu hadir lagi di tempat si Abah itu. Hadir lagi dengan sosok tinggi besar, berbulu, perutnya buncit, matanya merah. Seorang-orang itu mau menerkam saya. Gak terima mungkin, Mang Ai, karena udah posisi udah ada di situ. Waktu sebelum ada di situnya aja, waktu masih ada di rumah juga, ketika saya melarang itu ada kejadian-kejadian itu, apalagi sudah ada di tempat dan tinggal ritual gitu tuh, Mang. Terus hari pertama itu tuh, ketika dijelasin, ketika hari pertama itu datang dijelasin, nanti kamu ritualnya seperti ini. Maksudnya seperti apa? Saya bilang kan itu. Jadi ritualnya itu sendiri panjang, Mang Ai. Kita ngadep sesajen, ya. Itu di sini ada kasur, Mang Ai. Di sampingnya tuh ada kasur. Kasur yang dia sediain buat si tadi itu. Dengan itu nonggeng, Mang Ai, si itu tuh nonggeng. Nungging enggak pakai apa-apalah. Keluar karena ada waktu, Mang Ai. Di situ tuh ada waktu. Jadi jam 8 masuk, kira-kira jam 12 kalau ketika udah enggak ada hal-hal yang gaib, itu dinyatakan selesai. Itu tuh kejadian itu tuh berulang sampai 7 hari, Mang Ai. Maksimal itu 7 hari. Kalau memang enggak ada apa-apa berarti dinyatakan gagal. Tapi selama 1 hari sampai 7 hari itu, entah itu hari kedua atau hari ketiga atau hari keempat atau hari kelima bahkan hari ketujuh, berhasil ya berhasil. Di hari ketiga saya sama Tante Ambon itu disuruh pulang. Disuruh pulang sama juru kunci. Saya tanya, nanti ini teman saya nanti pulangnya seperti pakai apa? Udah kamu tinggal pulang aja. Nanti dia juga ada datang sendiri di depan rumahnya dia. Loh kok bisa kayak gitu? Ya udah yang penting kamu tinggal pulang aja. Disuruh pulang tuh pulang. Ayo saya pulang. Saya pulang di hari keempat itu dia ada di rumah dan dia itu uangnya nggak dipakai dulu. Setelah berhasil itu dia uangnya nggak dipakai dulu. Nah si Tante Abun kan datang ke rumahnya, "Per, ini berhasil nih, yuk kita ke rumahnya si tadi." Oh ya udah yuk. Nah, memang Tante Abun karena udah persyaratannya udah tahu, akhirnya si Cip tadi tuh kata si juru kunci nggak boleh dipakai dulu untuk keperluan yang lainnya, tapi simpen dulu untuk acara syukuran atau lain sebagainya gitu tuh. Akhirnya setelah itu kita pulang dan uangnya sebagian dibawa ke Tante Ambon, sebagian itu jumlahnya 1 miliar sih lebih. Ini tuh buat Tante, "Per, saya kan ngejanjiin kamu motor ninja, ini uangnya saya nggak mau. Saya nggak mau sama sekali nerima uang tersebut, saya nggak mau." Tante Ambon syukuran, ini syukuran. Saya kan karena ngerasa kedekatan sama teman sendiri. Emang hari apa ininya, apa namanya, untuk ritualnya. Jadi yang satu bulan itu cuma satu kali, Mang Ai. Kata Cipta Dina, datang sosok perempuan. Dia hanya nonggeng dan terus jinnya hanya dipegang-pegang aja, Mang Ai. Dia hanya dipegang-pegang aja. Kalau mungkin ngerasa dia udah puas atau kayak gimana, hilang sendiri. Dan cirinya itu di kamarnya itu ada puting beliung. Cuman hanya di kamar yang khusus itu sendiri ada puting beliung. Jadi ritual nggak usah kayak dulu waktu di awal pakai sesajen, enggak. Jadi dia spray putih, kasih bunga 7 rupa, udah. Jadi nanti hari yang dia tentuin. Jadi gak bisa ditentuin sama si kuncinya, tapi perempuan itu sendiri, bangsa jinnya itu sendiri. Katanya bentuknya kayak perempuan cantik, pokoknya perempuan cantik aja. Siapa laki-laki yang gak bakal tergoda atau gak bakal nafsu sama perempuan?
Wow. Ya wajar ketika dipegang-pegang jinnya, burungnya agak tegang sih, wajar kan gitu kan. Karena posisinya memang perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki sih pasti bentuknya sosok yang menyeramkan sih, pasti saya yakin gak ada yang mau. Untuk laki-laki gak ada yang mau untuk penyimpangan alat kelamin tersebut, gak ada pak, gak ada yang mau. Nah, si Cip tadi sendiri tuh satu buat usaha konter. Saya gak nyebutin konternya di mana-mananya, saya gak nyebutin. Konter itu rame. Setelah penghasilan seperti itu, dia punya buka usaha konter, itu rame. Rame emang. Nah, ini di perjalanan proses ini nih, ketika dia punya usaha ini nih, istrinya dia tuh meninggal, Bang. Itu sih itu Biru. Memang sebelum kejadian si Cip tadi ngomong, "Per, ini ada apa? Emang ada apa? Perasaan istri saya itu ketakutan terus. Emang ada apa? Ada sosok makhluk-makhluk yang menyeramkan," katanya tuh. Dia enggak nyebutin sosok apa, apanya enggak, cuman menyeramkan. Setelah pulang dari pasar itu ketahu bahwa istrinya meninggal itu dari tetangga satu kontrakan. Ngabarin ke pasar, "Cip, istri kamu meninggal." Itu posisi dikunci sih enggak, cuman pintu tertutup gitu tuh. Karena enggak ada sautan, si Dede itu nangis. Akhirnya tetangga satu kontrakan tuh ngebuka, enggak tahu istrinya udah, si bagian kiri itu udah biru. Saya kan kesana proses pemandian, proses penguburan. Mertua yang di Jakarta dia kabarin, ini istri kedua yang dia meninggal. Akhirnya datang mertua dari Jakarta itu, dari istri kedua itu marah-marah dengan alasan, "Kamu tuh menelantarkan anak saya lah, kamu itu istilahnya jahat sama anak saya lah, anak saya itu bisa nyamati itu karena kamu," kata si mertua laki-laki. Kata si mertua laki-laki, "Udah, biarpun kamu ekonomi cukup, tetap ini gantinya anak saya, cucu saya dibawa ke Jakarta." Teman saya kan gak terima, ngerasa anak-anaknya dia itu di situ gotot-gototan anak, tapi karena posisinya baru meninggal ya, jadi nggak dilanjut itu tuh permasalahan tuh nggak dilanjut. Di pemakaman sendiri itu nangis, teman saya itu nangis, si Cip tadi itu nangis. "Fair, iya apa Cip, saya selama ini tuh cari uang tuh buat anak istri, saya tuh cari uang tuh sampai bisa melakuin ini tuh buat anak istri. Ketika istri saya nggak ada, saya buat apa uang saya?" Ya terus orang udah perjanjian, jadi perjanjian itu setiap satu tahun, bukan satu bulan tapi satu tahun itu harus ada persembahan, Mai. Persembahan itu berbentuk sapi. Kita nggak usah perlu kesana, Mai. Cuman kita titip uang aja, tahu tuh transfer atau kayak gimana lah. Nanti di sana dibeliin sapi, disembelih dan dibagiin sama masyarakat situ tuh. Itu gantinya tumbal, katanya seperti itu, kata si tumbal. "Kok kenapa istri saya malah yang..." Saya bilang, "Emang kamunya lupa tah untuk memberikan persembahan itu? Kok kenapa sampai istri kamu sendiri yang meninggal?" "Enggak, sumpah saya enggak, saya ngasih uang segitu, bagi saya enggak ada apa-apanya lah. Uang buat beli sapi paling berapa sih, 20 juta, enggak ada apa-apanya. Dari penghasilan saya yang saya dapat itu enggak ada apa-apanya. Pokoknya setelah dia sukses itu dia enggak pernah di parkiran. Di parkiran itu paling ngasih uang ke saya. Maksudnya ngasih uang tuh ngasih beliin rokok, kopi, dibayarin sama dia. Tapi kalau untuk uang besar saya enggak mau. Ketika uang tersebut udah dikasihin, apa jangan-jangan dia sempat curiga, apa jangan-jangan enggak dibeliin sapi, akhirnya istri saya meninggal." Udahlah, berjalan proses pemakaman semua, anak-anak yang dua itu dibawa ke Jakarta sama mertuanya, sama mertua yang istri keduanya. Nah, usaha tetap jalan. Nah, terus kalau setiap satu bulan sekali dia pasti kesana ke Jakarta, bahkan yang nganterin ke stasiun Parujakannya itu saya. Kan ininya kan berangkatnya dari stasiun Parujakan.
naik kereta apa-apanya sih nggak tahu, tapi yang jelas dari Parujakan itu. Dari Parujakan dia berangkat, nanti besoknya dia pulang lagi hanya sekedar ngasih uang jajan, ketemu sama anak, udah pulang lagi. Pulang lagi. Di sini dia akhirnya ketika istri udah nggak ada, anak udah dibawa, akhirnya dia selalu kumpul sama istri pertama. Istri pertama yang ngerasa ngeliat akrab. Per, alhamdulillah sekarang sih katanya tuh. Dia kan manggilnya ke Cipta tadi kan ayah. Ayah sekarang sih usaha. Iya kata situ ya. Ayah miliknya bagus banget, saya bilang. Iya. Usaha bisa maju akhirnya. Kamu contoh tuh. Si Cipta tadi, si ayah contoh, kamu contoh ayah. Harus giat berusaha. Iya, giat sih giat, orang kenyataannya cuman rezekinya dapatnya segini mau gimana? Berjalannya waktu sampai persis di 2020. Di 2020 kita tuh minum-minum Mang Ai, pesta. Pesta di pasar. Beli anggur. Anggur orang tua tuh, AO lah. Nah, itu dorongannya tuh durian. Dorongannya durian. Semua dari Cipta di semua. Minum-minum habis lagi beli lagi. Bawa perempuan lah, dia tuh naik ke atas ke Gronggong. Dia naik ke atas ke Gronggong. Itu pulang masih enggak apa-apa. Masih sempat minum apa tuh? Jarak berapa jam tuh sampai minum apa? Terus dia ke atas lagi mau ngambil durian lagi. Itu udah keringet dingin, udah keluar keringet dingin tuh. Sampai kan boncengan, sampai dipapah. Sampai dia bawa orang suruh mapah karena posisinya udah enggak kuat udah. Jadi dibonceng itu tuh sampai di gini. Ini kenapa Cipta tadi, saya bilang. Itu Fer, enggak tahu kayaknya masuk angin. Loh, orang tadi enggak apa-apa. Dibawa ke rumah sama saya. Ya udah nanti saya ikut pakai motor. Saya pakai motor karena parkiran udah sepi, kalau udah agak siang kan sepi. Saya ikut motor dibawa ke rumah. Ke rumah makin enggak kuat. Bawa ke rumah sakit Cermai, enggak rumah sakit Cermai. Udah ke Gunung Jati aja, akhirnya dibawa gunung. Itu pakai beca. Kesannya pakai beca, Mang. Tapi saya ngikut pakai motor. Itu apa motor belakang, pakai beca, IGD terus masuk ke ICU dinyatakan serangan jantung. Setelah di IGD karena sakit tuh berapa minggu, disuruh dokter suruh pasang ring di jantungnya tuh. Pasang ring tapi dia tetap enggak mau. Akhirnya dibawa pulang dengan kondisi terpaksa, akhirnya dibawa pulang. Tapi itu masih sering kontrol. Tapi dia masih sehat, masih dalam kondisi keadaan ya kurang stabil lah. Tapi masih bisa untuk menjalankan usaha, masih bisa. Setelah lama-lama sakit, akhirnya dia lupa untuk memberikan persembahan ke daerah yang dia tuju, ke tempat yang dia tuju, yaitu ke daerah Jawa Tengah. Dia lupa, dia meninggal, Ma'ai. Si teman saya itu meninggal, posisinya waktu itu hari Kamis. Tengah 4 sore Kamis meninggal. Dan setelah meninggalnya Cip tadi itu sendiri, saya berapa hari kemudian itu ketemu sama namanya Tante Ambon. Tante Ambon itu kalau diceritain itu lebih parah dengan kondisi fisik. Ini dari sini kaki ini penuh koreng semua. Ini sampai tangan penuh koreng semua. Kalau ke muka belum. Tapi yang jelas tangan tuh koreng kayak buduk atau kayak gimana tuh koreng aja kayak bernanah gitu tuh. Setelah saya tanya, "Teh, ini gimana? Temen kamu gimana keadaannya, Fer?" "Temen saya udah meninggal, si Cip tadinya." "Aduh, ini gimana? Saya sudah rumah sudah enggak ada. Saya ditinggalin suami, mobil-mobil sudah enggak ada semua." Kita ingat bahwa hidup di dunia itu sementara. Kita jangan sampai terlena hanya sekedar untuk kaya. Kita sampai menghalalkan segala cara, bahkan ikut pesugihan seperti itu. Jangan pernah melakukan perbuatan syirik. Intinya itu. Itu masa kayanya berapa tahun? 10 tahun. Si Tante Amun ini miskinnya seperti apa? Kan
rumahnya dekat ya? Ya. Ketahuan nggak habisnya seperti apa? Habisnya ya karena hartanya. Dia sakit-sakit tenang Mai. Untuk berobat begitu? Untuk berobat ya. Terus si suaminya itu main perempuan lagi. Jadi memang di sini yang dominan itu si Tante Ambonnya itu sendiri. Kalau suaminya sih hanya sekedar duduk-duduk manis aja di rumah. Padahal Tante Ambon ini nggak bikin perjanjian dengan goib ya? Enggak. Cuman dia makan hasil yang didapat dari si Cip tadi itu sendiri. Mas Ferry ya. Gak dikasih apa-apa? Saya gak menolak sama sekali. 1.000 rupiah pun kalau untuk hasil utuh saya menolak. Meskipun awal perjanjian dia mau kasih ninja. Untung gak jadi ya? Saya gak jadi sama sekali. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk beli kopi, beli rokok gak saya apa-apa iya. Gitu. Saya iya minum kalau untuk kopi, untuk apa. Kan mungkin kan di sini kan gak terlalu banyak nominalnya gitu tuh. Enggak terlalu, kalau kita itu, wah kamu karena kebanyakan makan nasi sama airnya, jadi akhirnya kamu terpancing meninggal gitu. Kalau saya enggak, kalau saya memang hanya sekedar kopi berapa kan gitu kan. Bahkan enggak saya sendiri, teman-teman saya yang lainnya juga sama ngerasain. Teman-teman yang lainnya juga saya ngerasain yang namanya dibayarin kopi, dibayarin makan-makan tuh iya sama. Tapi di situ saya selalu bacaan Mangai, bacaan kopi sama dia. Saya jarinya dimasukin gitu tuh di gelasnya tuh sampai pohaci ulun ngati pohaci tatat maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul baru saya minum. Takut ada efeknya, memang saya juga takut ada efeknya. Pesugihan al pria ya berarti ya? Iya. Bukan wanita ya? Bukan. Ada wanita juga? Enggak ada. Jadi hanya dipegang-pegang bijinya ya? Iya. Kalau sedang ritual itu? Iya. Mas Ferry terima kasih dan Sobat Malam Mencekam. Jangan lupa untuk menantikan video Malam Mencekam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.